kita udah sampai di kawah gue. Ada apa aja di kawah gue? Ikutin terus vlog kita. Go. Jadi teman-teman, sekarang kami udah sampai di kawah gue Kitain Temple. Ini templenya dari zaman Edo sampai sekarang masih berdiri. Ini keren banget, kalian harus lihat. Jadi teman-teman, di Kawagoe Temple ini ada satu bangunan yang ini udah lama banget di zaman Edo. Ini kayak rumahnya gitu. Jadi kalau kalian pengen masuk ke dalam, pengen lihat isinya, tiketnya segini. Gak mahal-mahal banget sih kalau kalian kerja. Jadi teman-teman, di Kawagoe Temple itu banyak banget temple yang bagus-bagus. Salah satunya kayak gini. Oke teman-teman, tadi kita udah mengunjungi Kitain Temple. Sekarang kita ada di Miyoshi Shiren. Ada apa aja di Miyoshi Shiren? Ikuti terus perjalanan My Trip Murah Meriah. Jadi teman-teman, upaya pemerintah Jepang untuk mengurangi virus corona adalah dengan menyediakan tempat cuci tangan. Jadi kalian kalau mau sampel harus sering-sering cuci tangan. Dengan cuci tangan mengurangi virus corona. Bye bye virus corona. Oke guys, jadi kita sudah sampai di jinja yang kita cari, yang ada tiang yang gede gini. Sekarang kita masuk ke dalam. Let's go. Oke, sekarang kita sudah sampai di Kawagoe Hikawashiren. Ada apa aja deh di sini? Ini tempatnya tuh kayak gini. Jadi teman-teman, ini yang buat tempat fotonya keren nih. Keren sih tempatnya. Jadi di tepi sini orang-orang gantungin apa sih kayak nama-nama jodohnya gitu, pasangan. Jadi kalau lu ngerasa pasangan lu bakal
sama lu, lalu gantungin sini kayak jemuran. Nanti kalau udah kering lu angkat. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Kasia Yokocho. Di sini tempatnya unik-unik. Ada es krim guys, enak. Oke guys, jadi sekian dulu perjalanan kita kali ini di Kawagoe. Kita tutup dulu perjalanan trip murah-murah ini. Kita tutup dengan yang dingin-dingin dan manis-manis. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. My trip murah ini.